Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Habibie Kamil. Kali ini ya, saya akan menceritakan tentang apa ya? Tentang dua buah senar ini ya, yang saya pakai beberapa waktu yang lalu. Dan mungkin kalau sebelum saya review ataupun sebelum saya berikan penilaian, mungkin teman-teman bisa langsung berikan tanggapan. Kalau seandainya untuk pertama kali teman-teman melihat senar ini, tampilannya seperti ini, kira-kira yang ada di pikiran teman-teman bagaimana? Ya, tuh satu ada senar Premium Fire 66 dari Tolson, kemudian yang kedua adalah The Premium Devil 66 dari Tolson juga. Jadi kalau saya menilainya adalah setan merahnya mungkin ya. Ini setan merah, kemudian ini setan yang warna kuning gitu. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya begini teman-teman, mungkin kalau lihat dari tampilan ya, saya yakin teman-teman punya penilaian yang tersendiri. Wah, ini pasti bagus. Kemudian begitu pun juga sebaliknya. Ya, di sini saya akan menceritakan beberapa waktu yang lalu saya pertama kali melihat senar ini, langsung saya beli dan langsung saya ingin mencoba rasanya seperti apa. Setelah saya pakai beberapa hari ya, mungkin nggak sampai 2 hari, 1 kali pemakaian lah mungkin. Yang ini yang udah lebih 2 kali saya pakai, tapi ini baru sekali. Rasanya, sebelum kita nanya harga ya, saya sampaikan tentang harganya. Mungkin kalau yang Tolson yang Premium Devil 66 ini kurang lebih sama seperti Ion 65. Sendalnya juga kecil, tapi lebih sedikit besar daripada Ion 65. Ya, ini rasanya kurang lebih kayak Ion 65 lah gitu. Enak sih sebenarnya. Kemudian yang ini harga versi termurah, lebih murah daripada yang ini. Ini rasanya seperti apa ya? Dibilang seperti Ion 65 kayaknya enggak juga. Ini adalah ya, sedikit lebih keras ya kalau saya bilang, tapi nggak begitu kencang gitu. Ini saya senar ukurnya sama-sama 23. Ini 23, ini juga 23. Itu berbeda. Stringnya berbeda bunyinya gitu. Lebih nyaring yang ini itu. Lebih nyaring yang ini karena ini katanya adalah senar jenis senar yang kering gitu. Ini seperti ya, sedangkan yang ini enggak begitu. Tapi enggak tahu kenapa ya. Mungkin karena terlalu kekencangan mungkin. Tapi enggak mungkin juga kekencangan karena ini sama-sama 23. Ini beberapa waktu yang lalu putus, baru 1 kali main set pertama sudah putus. Padahal saya pas pertama sekali nyoba, luar biasa rasanya, enak gitu. Kayak saya pakai BG66 Ultimate gitu. Kayak pakai BG66 Ultimate, kemudian kayak pakai Ion 65 juga, kurang lebih seperti itu. Tapi ini harganya lebih murah daripada harga-harga yang itu. Jadi resikonya kalau kita nyoba-nyoba ya seperti itu. Kalau putus ya tanggung sendiri resikonya. Tapi ini saya benar-benar udah saya coba. Enak sih sebenarnya, tapi cepat putus gitu. Ini harganya 43.000 nih teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Ion 65 itu kan harganya 45.000 sampai dengan 50.000. Itu yang Ion 65. Sedangkan ini adalah yang Premium Devil ini, harganya kalau di toko-toko online itu sekitar 40 sampai dengan 43.000 juga. Ini saya betul kebetulan saya beli yang 43.000. Ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang sedangkan yang ini versi yang warna kuning ini harganya 38.000. Nah, kalau timbul pertanyaan mungkin, bagaimana rasanya kalau memakai antara dua ini? Jujur saya lebih enak pakai yang ini sebenarnya. Serius, swear. Tapi ya karena cepat putus itu tadi gitu. Cepat putus ya, resikonya makanya cuma sebentar gitu kan. Sedangkan yang ini gitu, gak bisa kencang sih kayaknya. Suaranya juga beda, suara stringnya juga beda. Ini lebih garing yang ini gitu. Sedangkan ini yang enggak. Ini pakainya serasanya juga seperti biasa-biasa saja. Tapi lumayan enak. Kalau seandainya dibandingkan dengan senar-senar saya sebelumnya, ini dengan ini umpamakan dengan Fly Power 66, ini jauh lebih enak gitu. Jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman saya memakainya yang ini. Yang Fly Power yang 66 ini, yang T-series ya, dibandingkan dengan Tolson ini. Swear, serius, saya nggak bohong. Nah,
Jadi kalau seandainya milih, saya pilih yang ini. Karena kebetulan kemarin ini baru saya lihat. Mungkin udah lama sih teman-teman tahu dengan senar yang ini, tapi saya baru lihat dan baru direkomendasikan oleh toko-toko itu, ya saya coba aja gitu. Saya coba dan awal-awal makanya saya jatuh cinta dengan ini. Jatuh cinta, akhirnya saya cintanya hilang gitu karena putus tadi. Itu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman, tapi saya pikir nggak adil juga kalau seandainya saya langsung memberikan penilaian yang seperti ini gitu, nggak adil juga rasanya. Ada baiknya mungkin sekali lagi lah saya coba ini ya, sekali lagi saya coba mungkin dengan ketegangan yang berbeda. 23 manual yang awalnya saya pasang, saya coba besok agak sedikit kendor ya, atau mungkin saya ganti dulu mata ayam yang ini, mungkin ada yang rusak sehingga senarnya tergores gitu. Saya ganti ini semua besok, kemudian saya coba sekali lagi ini. Kalau seandainya masih juga putus cepat itu ya, berarti ini tidak direkomendasikan untuk latihan gitu, untuk sedang latihan gitu. Sedangkan yang ini baru dua kali saya pakai dan mudah-mudahan ini awet. Tapi kalau seandainya sudah milih dengan harga yang sama 38.000 antara Tolson Premium Fire 66 dengan Play Power, saya pilih yang Play Power gitu. Ini enak banget, serius. Oke, mungkin sementara itu dulu. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu tentang senar-senar apa saja yang setelah saya pakai di video ini, banyak di sebelum video ini saya buat video-video yang lain, silahkan ditonton. Di antaranya mungkin tentang Victor, kemudian ada Apak Elite gitu, dan senar-senar yang lain yang sudah saya coba gitu. Nah, mungkin sementara itu dulu, mohon maaf mungkin terlalu cepat dalam menjelasannya, maklum saya juga baru pulang dari tempat kerja, belum mandi, anak-anak lagi pada tidur, saya buru-buru buat video. Biasanya kalau saya buat video mereka sering mengacau saya gitu, makanya saya buru-buru buat videonya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berinternet.